PLT Kepala BB POM Bandar Lampung Zamruni mengatakan, intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru dimulai sejak 1 Desember 2022, di mana hingga saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 70 sarana distribusi pangan. Menurutnya, dari angka itu ditemukan pangan tanpa izin edar sebanyak 45 item dengan jumlah 730 pieces. Kemudian produk kadaluarsa 3 item dengan jumlah 222 pieces. Lalu produk rusak 1 item dengan jumlah 11 pieces. Sehingga dengan nilai keekonomian Rp9.332.700. Zamroni menyebut produk terbesar yang ditemukan tanpa izin edar ini pada umumnya yaitu frozen food dan juga bahan tambahan pangan lainnya. Hal tersebut banyak ditemukan di retail modern, yaitu di daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan ada juga di beberapa kabupaten lainnya. Ia mengaku frozen food yang ditemukan hanya memiliki izin edar pangan industri rumah tangga, sementara dari Badan POM tidak ada. Diketahui frozen food adalah pangan resiko sedang dan penyimpanannya harus pada suhu tertentu, maka izin edar harus Badan POM. Dengan adanya perbedaan izin edar itu sehingga disimpulkan tidak ada izin edar. Zamroni menjelaskan, dengan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap izin edar ini, oleh karenanya pihaknya melakukan pembinaan. Kemudian diminta juga perbedaan izin edar ini, produknya harus dikembalikan pada distributor. Temuan yang terbesar adalah di situ adanya produk tanpa izin edar, khususnya di sini umumnya frozen food, dan ada juga bahan tambahan pangan. Di samping itu juga ada produk yang kadaluarsa dan ada produk yang memang rusak dengan nilai total keekonomian 9 juta sekian ya. Terhadap produk-produk tersebut yang banyak kami temukan di pasar tradisional juga ada di retail modern juga. Pengawasan-pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru akan dilakukan sampai dengan 4 Januari 2023. Zamroni mengatakan telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada sarana produksi sebanyak 187 tempat dan hasilnya 67 diantaranya dinyatakan ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Kemudian ia juga mengatakan selama tahun 2022, Badan POM juga telah melakukan terhadap 1.267 sarana distribusi di mana hasilnya terdapat 442 tempat yang tidak memenuhi ketentuan. Zamroni menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan pengujian sampel obat dan makanan sebanyak 2.670 dengan hasil 119 sampel tidak memenuhi syarat. Sementara itu penindakan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap obat dan makanan sebanyak 7 kasus, yakni diantaranya kosmetika tanpa izin edar 5 kasus, obat tanpa kewenangan dan keahlian 1 kasus, dan 1 kasus pangan tanpa izin edar. Dari 7 kasus tersebut, 4 diantaranya telah ditindaklanjuti, yakni kosmetik 2 kasus dan obat tradisional 2 kasus. Jenny Pratika Surya melaporkan.